tempatnya. Namanya Dora, Pak ya. Ya, pagi-pagi. Sebelum nanti acara intinya dimulai ya. Dua. Satu, satu. Satu, dua. Ini tempatnya sapi besar ya. Mental sampai lokal nih, tapi yang gede ya, yang jenis mental kayak ini buat bibit nih, punya anak kayaknya ini. Kuat anaknya ini. Masih penurunan. Kalau ini mah dari dekatnya dari saya nih sampai sini. Sampai biasa kalau ini. Ada juga mental satu itu. Dua. Ya sudah banyak. Dia makan gatal. Ah itu. Banyak yang begitu. Ya. 25 setengah, ya. Kalau setengah lembar 25. 4 gigi 20. 4 malam berobat. Setiap malam diminumkan. Tidak boleh pagi siang malam, ya. Kalau untuk korek gatal-gatal itu. Sebandel-bandel korek nanti ada kami bawakan juga, ya. Nah itu. Separah-parah korek yang sudah bosan pakai mikoral, ya. Tapi biasa mitasok masih juga gatal. Ini sudah ada. Kami 5 gigi, 20.000. Setiap malam 1 gigi minum, setiap malam 1 gigi. Udah 500 miligram. Timbangan. Cawangan. Nah, kalau buat bibit nih ya, maksudnya kalau buat bibit ataupun yang mau nganyam ya. Kalau buat yang indukan tuh yang kayak gini. Ini nih yang bagus ini. Dan ini mungkin kita dapat harganya 15 ya. Dan kalau dikawin, kalau di sini ya dikawin itu cepet jadi ya kalau kayak gini nih. Paling cepat tadi yang kayak gini. Dan ini sapi yang akan dinaikkan ke mobil ya. Biasa kalau satu itu macel. Dan ini sapi udah kita beli tadi buat dianyam selama 3 bulan ya. Target ini 3 bulan nih. Kalau perempuan kayaknya 3 bulan harus dijual ya. Dan ini sapi biasa nih.
Okay.